10 stadion yang akan jadi pilihan venue Piala Dunia. Namun PSSI Jawa Timur optimis jika Stadion GBT akan menjadi salah satu dari 6 stadion yang ditetapkan FIFA. Terlebih dengan persiapan Pemkot Surabaya yang cukup optimal dalam memenuhi catatan kekurangan dari FIFA, termasuk akses dan destinasi wisata yang tersedia. PSSI Jawa Timur menilai jika hingga saat ini keseriusan Pemkot Surabaya untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia sangatlah bagus. Pasalnya, GBT hanyalah satu di antara 10 stadion di seluruh Indonesia yang nantinya akan diverifikasi lagi oleh FIFA hingga menjadi 6 stadion yang layak digunakan untuk venue Piala Dunia U20 pada 2021 mendatang. Amir Burhanuddin, Sekretaris PSSI Jawa Timur pun optimis jika Surabaya akan terpilih menjadi tuan rumah. Terlebih perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Pemkot Surabaya juga terus menunjukkan progres yang signifikan. Masih ada sisa waktu selama 6 bulan ke depan untuk melaporkan kembali hasil verifikasi kelayakan stadion ke FIFA. Meski begitu, rencana Gubernur Jawa Timur untuk menjadikan stadion lain di Jawa Timur seperti Kanjuruhan Malang sebagai alternatif pilihan dinilai PSSI Jawa Timur juga sudah terlambat dan tidak memungkinkan. Lantaran satu-satunya stadion di Jawa Timur yang mendekati standar FIFA hanyalah GBT Surabaya. Kalau ada waktu 6 bulan untuk evaluasi setelah dinyatakan kita terpilih. Salah satunya adalah pemantauan progres dari semua stadion 10 itu, tingkat perencanaannya sudah sejauh mana dari apa yang sudah dilakukan. Jadi kira-kira kita masih optimis 10 stadion kita, 6 nanti akan ditunjuk, sekarang sedang berbenah semua, dan yang sedang kita lihat sekarang ini adalah salah satu adalah GBT. Ini menunjukkan bahwa dalam waktu 6 bulan kita akan memenuhi proses evaluasi yang akan dilakukan lagi. Tidak ada perubahan, Mas, ya? Insya Allah tidak ada perubahan. GBT masih satu di antara 10 yang didaftarkan PSSI ke FIFA. Amir Burhanuddin menambahkan jika dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Pemkot Surabaya untuk menyamakan catatan terkait pembenahan GBT dari FIFA, termasuk akses dan destinasi wisata yang tersedia. Irwan Daikadisa, Surabaya TV.